Selanjutnya kita saksikan bersama acara peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan oleh yang terhormat Bapak Camat ini oleh Ayah dan Kakak mendampingi itu mensos. Nah, mama umannya. Al-Fatiha. أشتقي إليك ما وجدت سبب فراحة قلبي.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sungguh bersedekah merupakan amalan mulia, bahkan amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu di antara sunanun yaumiyah, sunnah harian yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul. Setiap hari beliau gemar bersedekah. Baginda Rasul menjelaskan sesungguhnya setiap pagi para malaikat, Allah memiliki dua malaikat yang berdoa untuk setiap hambanya. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Apa artinya? Ya Allah, berikan ganti yang lebih bagus dari siapapun dari hambamu yang bersedekah pada hari ini. Doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kabar yang jelek, berikan musibah bencana bagi orang yang pelit tidak mau bersedekah pada hari ini. Kita ketahui sesungguhnya doa para malaikat tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia mendapatkan doanya para malaikat, mendapatkan doanya para malaikat, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Maka sekarang pilihannya terhadap kita ada dua. Ketika ingin didoakan oleh malaikat doa yang baik, silakan bersedekah semampunya. Ketika ingin didoakan yang jelek oleh para malaikat, maka hendaknya pegang harta itu dan jangan disedekahkan. Tetapi kemudian sebagai orang yang normal, sebagai orang yang baik, tentu harta itu kita jadikan, kita taruh di tangan kita. Sebagaimana perkataan Sayyidina Utsman, sesungguhnya orang-orang yang gemar sedekah, dermawan di hadapan Allah adalah mereka yang menaruh harta di tangannya, bukan menaruhnya di hatinya. Ketika harta ditaruh di tangan, maka insya Allah dengan mudah harta itu bakalan dibuka dan diberikan mudah dalam berbagi. Sungguh bersedekah merupakan hal yang luar biasa, akan mendapatkan doa dari malaikat pada setiap paginya. Oleh karenanya mari kita gemarkan, nazimkan diri kita bersedekah walau hanya 1000 dalam setiap harinya. Kan tiket sekarang kita bersedekah 1000, ke depan insya Allah bersedekah 100, terus bersedekah 1 juta, terus bersedekah terus. Itu menandakan bahwa harta itu adalah titipan dari Allah, dan harta itu merupakan titipan yang baik yang dijadikan oleh Allah untuk kita sedekahkan di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العليم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا. وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى. وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب تقدست أسماؤه وتعالى. وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض.
تفيض جلالا وأمتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مشاعر. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقدرتي شكرا.